Selamat siang, jumpa lagi dengan saya dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan flash cara flash ya, cara flash Advan S4C ya. Ini ROM-nya atau firmware-nya sudah saya download sebelumnya, kita ekstrak dulu. Selain butuh firmware, kita juga butuh driver MTK atau MTK driver. Anda install dulu ya. Driver MTK-nya, kemudian selain itu kita juga butuh SP Flash Tool ya. Kita buka dulu SP Flash Tool-nya. Nah, ini SP Flash Tool-nya kita buka dulu. Kita tunggu dulu, masih proses ini firmware dari Lenovo. Jadi sebelumnya saya telah flash Lenovo A526 ya. Kita klik di sini, scatter, kemudian kita masukkan file scatter dari Advan S4C yang sudah kita ekstrak tadi ya, yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, jangan sedang berholder kalau memang Anda tidak mempunyai file backup, kemudian klik download. Setelah seperti ini, kita koneksikan HP ke PC. Setelah connect, baru pasang baterainya ya. Tentunya dikoneksikan atau disambungkan dengan kabel USB. Kita tunggu dulu prosesnya. Jika MTK driver sudah terinstall dengan benar, secara otomatis flash akan berjalan, dimulai dengan warna merah, kemudian warna kuning ya. Kita tunggu dulu proses flash Advan S4G. Untuk tool seperti SP Flash Tool, kemudian MTK driver dan firmware Advan S4G, Anda bisa klik pada link yang tertera di deskripsi video ini ya. Jadi di bagian deskripsi video ada linknya, Anda klik di sana. Nah, semua tool atau firmware sudah saya sediakan di sana. Oke, ini flash sudah selesai. Advan S4J flash telah selesai, kita lepaskan kabel USB-nya. Kemudian kita lepas baterai, kita pasang lagi. Coba kita nyalakan Advan S4C dengan menekan tombol power ya. Ini saya agak kerepotan karena tangan kiri saya memegang kamera. Ya. Ini tidak bisa nyala sepertinya, coba kita tekan lagi. Tetap nggak bisa, coba kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu baterainya. Ya, kita lepas dulu, kita pasang lagi, kemudian baru kita coba nyalakan lagi. Ini tetap tidak bisa, maka saya akan gunakan supply ya. Jadi ini saya potong videonya, saya gunakan supply. Ini sepertinya Advan S4C habis baterainya ya, kemungkinan dia. Coba kita tekan tombol power ya. Kurang tinggi mungkin apa voltasenya ya. Coba kita tekan tombol power, ulangi lagi. Nah, ini sudah nyala Advan S4J, berarti tidak nyala tadi karena baterainya habis. Makanya ini sambil saya cas nih. Itu ada kabel putih yaitu untuk saya konekkan ke cas ya. Kita tunggu dulu, masih loading dia ya. Nah, ini sudah Android upgrade ya. Mengoptimasi berapa itu? Sebentar. Optimasi 34 aplikasi ya. Kita tunggu dulu proses loading Advan S4J-nya ya. Ini saya potong-potong saja videonya untuk mempercepat ya. Jadi sebelumnya sudah saya lakukan hard reset, tapi tetap saja bootloop. Akhirnya saya flash ya. Jadi saya berharap dengan hard reset bisa sukses, tapi ternyata tidak.
dia tetap stuck di logo Advan, makanya langsung saya mengambil langkah kedua, yakni Flash Advan S4M ini ya. Kita lewati kalau memang perlu dilewati, jadi ini kita tinggal setting sesuai kebutuhan. Oke, lagi. Coba kita pilih setting atau kita pilih setelan. Setting, kemudian kita lihat di about phone-nya. Ya. Nah, ini Advan S4J 442, kemudian build number-nya 2014-1204 ya. Sudah sesuai dengan firmware yang saya sertakan. Demikian, sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.